Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat kayak gini. Nah, jadi aku udah tambahin fotonya. Ini dua. Masing-masing durasi satu foto 2 menit. Eh 2 detik, salah guys. Typo. Jadi kita klik aja foto yang pertama, terus kita kalian boleh klik efek, lalu kalian boleh klik add efek, setelah itu kalian klik efek tiles. Nah setelah itu kalian gak usah mirrorin, kalian klik aja offset fit vertical. Nah sampai dia warnanya jadi warna tuska gitu. Nah langsung aja kita ke, masih di foto pertama ya, kita ke move and transform. Setelah itu kita boleh ke yang efek ketiga, terus kalian kecilin sampai foto itu jadi 9. Nah di sini kalian boleh, sebelumnya boleh diduplikatin dulu, geser biar ini kelihatan. Terus yang di foto kedua, yang di foto pertama yang diduplikatin, hapus aja efek tilesnya. Nah kita itu kembali lagi, geserin lagi, dan foto yang di atas kalian boleh besarin. Nah jadinya kayak gini ya. Nah lalu kalian klik foto yang pertama yang di bawahnya. Kalian klik efek, lalu kalian klik tiles efeknya tadi. Setelah itu kalian ke offset. Setelah itu kalian klik tanda plus. Nah kalian di plus yang pertama kalian geser aja. Jadinya nah setelah itu kalian boleh klik foto yang kedua di setengah. Di durasi 1 menit 1 detik, klik efek ketiga. Itu klik tanda plus dan belakang juga, lalu ke tanda plus yang pertama kalian besarin. Ke durasi 15 detik, lalu kasih circular yang kedua. Circular ini bentuknya kayak gini. Salah, kasih circular out, maaf ya. Circular yang ketiga. Setelah itu kalian ke efek yang ketiga tadi,
klik tanda plus di samping yang tadi. Setelah itu di belakangnya juga klik tanda plus. Setelah itu kalian besarin. Nah, di tengahnya di durasi 1 detik 15 detik 1 detik 15 detik kalian kasih sirkular yang kedua, sirkular in. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, setelah itu kalian boleh ke efek yang